Salam hormat, salam maju jaya, salam satu patani kepada saudara yang sebangsa dengan saya. Dan walaupun kita duduk jauh antara dalam pagar tanah air dengan luar pagar tanah air, tetapi perasaan saya rasa dekat dah, rasa kita ni dah orang yang senasib duduk dalam keadaan perih dia hari ni tu, walaupun duduk jauh tanah mana pun dah kita adalah dah orang yang senasib dah. Bagi saya alhamdulillah malam ni jadi hari yang bersejarah besar bagi saya dah. Ambil jok daripada saya ada kesedaran saya kepada tanah air dan saya kepada kebangsaan saya. Dan hari ni dan saya boleh ada perannya yang besar untuk nak sapa maklumat dan kebenaran yang berkaitan dengan penderitaan rakyat petani dan kepada dunia antarabangsa dan melalui dan secara di Sweden tu dan untuk sapa kepada seluruh dunia. Dan kita tahu kata di hari ini di petani duk tanggung penderitaan sedih yang besar melalui di bawah penjajah Thailand tu ataupun penjajah Sia tu, di hari ini penuh-penuh lagi dengan perkara yang penderitaan yang berlaku di tanah air petani, khususnya di segi kezoliman dan penindasan dengan melalui kekerasan tu yang tidak menghormati kata bangsa petani adalah semanusia juga dengan pemerintah Thailand, dan iaitu melalui peristiwa-peristiwa yang zalim dan yang ganas seperti peristiwa Tabah, dan dengan melalui hari tanggal 25 dan kalau di tanah air itu dan kemarin dan adalah hari yang cukup tahun pula dan ulah kembali tahun yang ke-9 dan bagi peristiwa Tabah dan sudah jalan sampai tahun yang ke-9 tanpa lagi keadilan berlaku kepada bangsa petani untuk nak ambil salah orang yang bunuh dan rakyat petani dengan nyata-nyata jelas dan depan muka masyarakat seluruh dunia dah sudah nampak, tetapi dah hebatnya pemerintah Thailand dah tak ada di dapat ambil salah dia dah sampai dia ini dia tak ada bertanggungjawab dengan kematian peristiwa Tabah dah. Bagi saya dah sekadar untuk buka demo dah sekadar ni dulu dah pada suruh kepada belah di sana dah nak tanya gapo lagi bagi saya dah dah suruh dah. Dengar tak tu? Aha. Itu kalau jawab pe selalu nak tanya soalan elah selalu ke kata tukar nama tak boleh. Minta taruh diri sikit lagi dah, minta kenalkan diri. Saya ni terkenalnya learning juga ada prenepsa dalam organisasi yang bernama Lempar. Lempar ni nama penuhnya Lembaga Petani Raya untuk Kedamaian dan Pembangunan. Dan misi yang besar-besar Lemparnya untuk menggalakkan udara politik dan supaya melahirkan ruang politik kepada rakyat petani yang di dalam tekanan kekerasan hendak berlaku perang hari ini tu boleh keluar dan tunjuk rasa hasrat yang sebenar. Dan kata nak menentu nasib di sendiri yang selorong dengan undang-undang dasar sendiri pun hak bangsa-bangsa bersatu buka bui dan tetapi dengan tak ada jaminan keselamatan dalam hak keluar kanak ke hasrat hati dia, dia hari ni tak ada suara daripada rakyat dan betul-betul suara kecek pel tu tak ada lagi, tapi betul-betul simbolik dan sudah penuh dah setiap kawasan dalam tanah air petani dia hari ni penuh dengan simbolik. Dan kata-kata petani merdeka dan di atas jalan raya di Kuala Getok dan di Kok Pang Kayu Karutih naik tu banyak dah, tapi hanya kata-kata tidak dapat di bilangi secara rasmi kata tu adalah hasrat daripada rakyat dah. Berkenaan dengan hasrat rakyat petani di bawah KDN Peres sepanjang masa kalau bila di tahun 2004
Nah, 10 tahun Maghidoh ni saya sudah buat satu buku dan hipung maklumat berkenaan peristiwa-peristiwa penting. Dan sebalik peristiwa penting itu ada makna gapo, dan saya sudah buat hipung jadi rupa buku. Dan saya cuba nak acara di di sana tengok dah ni buku saya tulis. Nah, tapi dalam bahasa Thai. Patani merdeka bontong kendun. Nah, ini nipai di dalam kawasan berlaku sungguh Patani merdeka. Nah, maksud Patani merdeka di atas jalan itu. Dan sebaliknya gapo jadi ereh saya tu di dalam buku ni. Lepas tu berkenaan dengan hari Tabah. Dan saya pakai baju pingat teh kaji di Tabah ni. Ni, kenapa tak? Baju-baju saya. Ni oksigen. Oksigen ni satu keputusan hakim dah kata saudara rakyat tani hok gi buat demonstrasi Tabah tu dah dia mati sebab putus oksigen nyawa. Ini mahkamah hok Thailand dia buat kesimpulan di atas kematian hok dan saudara tani di Tabah. Lepas tu nak wei lek sana buat tukar pendapat deh soal jawab deh. Nak tahu gapo dia pesin dah deh. Itu dah tak. Ha? Di ruang apa? Halo. Ya ya dengar enggak? Dengar. Waalaikumsalam. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Terima kasih deh. Soalan ni saya minta jawab dengan dua corok deh. Corok yang pertama saya nak jawab dengan cara ada rojok ke daripada soro sikap rakyat sendiri deh. Dan yang kedua saya nak jawab melalui analisa. Hak saya boleh duk buat buat hipung deh. Maklumat bentuk simbolik deh. Saya nak jawab betul kebenaran dulu dan melalui pentas dan pentas forum bicara petani dan untuk buka ruang wi rakyat hadup sebok dan daripada duk nerker dengan kekerasan dan siapa takkan tubik hasrat hak sebenar dan bicara petani sudah jalan di lapangnya di hari ini 48 pentas dan 48 pentas tu kita boleh buat simpulan kata melalui pentas tu orang kampung nah ada timbul tanya soalannya kebanyak soalan tu tanya kata kalulah nah rakyat nak merdeka salah atau tidak ha tu soalan untuk nak membukti kata hasrat hati rakyat tu ada untuk nak merdeka tapi cara untuk nak menyapai tu rakyat tak gambar je hari ni rakyat tak apa ni patut yang pertama yang kedua rakyat tanya kata cara manakah untuk dapat merdeka petani dengan secepat mungkin waktu soalan mari pada rakyat dah patu di segi analisa pula dah segi analisa ni sepanjang masa mulai cetus dah lawan dengan secara senjata bentuk gerilya dah ambil jok tahun 2004 hingga sampai sekarang masuk tahun yang ke-10 ni dah segi kaedah bagi perlawannya bentuk gerilya kalau tanpa sokongan daripada rakyat dah saya rasa pengah mustahil dah bagi adat dah politik dah bagi angkat senjata bentuk gerilya nak dapat
bertehe dan melawe hingga sapa 10 tahun. Nah, sebab yo angkat te bersenjata gerela bang revolusi petani ni yo duk di lapengnya. Yo duk di kapung-kapung. Nah, yo buke duk di bukit dok. Mana kata pasti yo kena ada hubungi untuk dapat dokongi baik pun segi maklumat. Nah, baik pun segi logistik dan berbagai-bagai. Nah, tu adalah kejadian untuk nak membuktikan kata ada rakyat untuk nak merdeka dan selorong dengan matlamat hak perjuangan revolusi petani dak bergerak di atas nama. Di hari ini sudah terbuka dah melalui major rundingnya di Malaysia baru ini, iaitu BRN dan ataupun Barisan Revolusi Nasional Melayu Petani. Dan bagi saya dengan soalan tadi saya cuba jawab dan sekadar ni dulu. Dan dengar ke tak tu? Okey. Ya. Tak buat hati lagi. Ah, boleh. Statistik lah. Dengar ke tak? Dengar kan? Di segi statistik tu kalau ditanya rakyat di lapangan tu belum belum buat lagi. Dan pernah ada kita buat di sasare para-para mahasiswa dan juga para-para NGO CSO. Dan dengan sebab apa kita tak ada buat di lapangan tanya rakyat betul-betul. Dan selaku orang yang bertanggung nasib dari hamna tu nasib dia sendiri. Dengan sebab rakyat dia ni belum ada benteng politik lagi dan untuk nak menjawab perkara yang betul dengan hasrat hati kecil dia. Dan masalah political will dia tu dan dia tak berani nak jawab. Dengan sebab apa? Dengan sebab benteng untuk nak jaga keselamatan selama mana dia keluar apa saja hak betul dengan hati dia tu, dan tak ada jamin ni keselamatan. Dan juga banyak dan yang berlaku tindak ke dengan cara kerasa baik pun kena kutip dan kena colek dan kena igat tanpa bukti kena seksa ke apa tu terhadap orang yang berani kecek betul-betul dengan hati dia dan selaku pimpinan dalam kampung dan baik pun Tok Ime dan baik pun intelek-intelek di dalam kampung, ustaz-ustaz ada mengajar dan banyak ke sebab dia tu usaha nak tunjuk rasa betul dengan hati kecil dia lah dan mengakibatkan dia tu kena buat nyanyo dan siapa dan kebanyakan tu siapa dan mati ya. Lalu tu dengan keadaan benteng politik rakyat tu belum lahir lagi bentuk organisasi rakyat supaya rakyat tu berani dan goyak benar yo nak sungguh dengan ada jaminan keselamatan kita pergi buat statistik tanya para-para sasare NGO mahasiswa yang mana dia tu ada benteng politik dah. Dan sebab bentuk organisasi mahasiswa dia hari ini dah jelas dah, iaitu Permas. Ada nama dia nama penuhnya Persekutuan Mahasiswa dan Petani Sepetani. Dah. Baik pun di dalam tanah air dan juga di luar dan kalau mengikut hubungnya dia hari ini mahasiswa semua tu dah duduk dalam strategi sama dengan Permas. Dan juga NGO dan CSO. Lepas tu statistik yang kita buat baru ni tu ternyatanya 90% lebih tu dan nak kepada merdeka. Dan soalannya kita tanyanya misalnya dapat referendum dan bagi rakyat petani apakah hasrat duk nak di antara merdeka dengan nak bersama dengan pemerintah Thailand.
Nah, ternyatanya milik Lufatul lebih itu nak kepada merdeka. Hal itu dari kalangan intelek dan mahasiswa dan NGO CSU. Tapi di lapangnya kita belum buat statistik lagi. Sebab takut kita pergi buat itu, dan kita sendiri itu membawa bahaya kepada rakyat. Dan juga buat rakyat itu paling belakang kepada kita sendiri juga. Itu insyaAllah duduk dalam persiapan untuk nak pergi wilayah benteng politik pada rakyat dulu supaya kita nak ambil hasrat di rakyat kecil itu keluar deh. Lepas tu berkenaan dengan status deh, status politik hok delegasi BRN baru ni terhadap takak pe bagi rakyat deh petani dengan secara umumnya deh melalui saya dan juga deh para-para NGO CSO dan yang jujur rakyat dan juga rakyat taruh kepercayaan kepada diri dia melalui kita buat forum bicara petani dan kita tengok gapo tu kebanyakan kalau sebelum anak lahir penjelasan di atas makna kelimah kata-kata hak pertuane dah berkaitan dengan selorong dengan gapo otonomi di bawah lembaga Thailand tu dah hak 38 muka hak yang digagih hangat baru ni tu kebanyakan sikap rakyat tu dah taruh kepercayaan dan juga aku kata delegasi dipimpin oleh Ustaz Hasan Tayyib baru ni tu dah adalah pimpinan yang didapat mandat daripada atas hak BRN sungguh dan dia juga rakyat tak ada sikap yang nampak kata tak setuju dengan arah yang dipimpin oleh delegasi hak BRN baru ni. Tapi setelah 38 muka tu baik dah yang tak saya diri pun pernah dah wui penjelasan melalui media Selatan perbaik dah melalui catatan 38 muka tu sendiri dah yang ada tu baik di media-media dah yang buat sepuluh kata hak pertuanan itu adalah hak dalam hal mengurus cara hidup di bawah lembaga yang sama dengan akik contohnya Bangkok ataupun Pattaya. Setelah tu baik sikap lagu tu ada ragu-ragu terhadap rakyat dari kot intelek-intelek di Patani terhadap sikap hak Ustaz Hasan Tayyib tu adalah sikap yang dapat mandat daripada atas saya hak BRN dengan secara langsung ataupun sikap hak Ustaz Hasan Tayyib sendiri ada timur kuasa lagu tu. Tu dah. Seterusnya. Ya. Jadi saya juga rasa terkayu masuk Allah politik perutama ini mencapai dialog Ustaz saya kebuah itu dah. Ya. Ya. Jadi saya nak tanya pasal nak tahu pendapat intelektual ini. Ya. Adakah roadmap? Ya. Ya. Boleh kok. Dari yang belum punya. Ya. Lebih suman. Setahu saya, rumit itu tidak seindah-indah. Macam mana yang kita untuk mimpi itu. Ya. Jadi, kalau kita mengikut rumit itu, akhir itu, Ya. Jadi saya nak tanya Pak Menteri juga kita lagi lagi. Ya. Kita punya dana 10 ribu. Ya. Bagi intelektual petani sekarang ini, boleh kata sudah tak percaya kepada sikap Pak Ustaz Hasan itu dapat mandat daripada BRN melalui tuntut teria tu
nak otonomi di bawah lembaga Uni Thailand dengan dia tu jong nak letak senjata dalam masa tahun 2014. Nah, semua tu kalau lah pihak pusat di Bakok tu setuju dan nak bui yang mana duk tutup di atas otonomi bawah lembaga tu dia nak tak senjata habis semua pak kawasan yang royak tu. Nah, bagi internet tu tengok kuasa tak logik dah, tak masuk akal. Dan sebab satunya di segi kenyataan di lapangan bagi tindak ke senjata hok pejuai di lapangan ni kok kuat dah. Di segi hangatnya, di segi tindak ke sasaran dikena di atas sasaran kerah di pegawai askar polis apa tu kok kuat setelah mana lahir 38 muka yang tutup nak otonomi hok staksa tu. So situ dah. Lepas tu di segi sikap hok terakhir dah tekoh sambut bulan puasa tu hok YouTube yang tutup muka hok pergi berde 3 orang hok yo rojok gi kepada majlis syura dah yo royak atau ni mandat daripada majlis syura nah. Hok dia royak kata selama mana sifat hok penjajah sia masih duduk dalam 4 perkara. Nah, iaitu satu penipu. Nah. Yang kedua pengkhianat. Yang ketiga pengganas. Nah, yang keempat pengfitnah. Nah, selama mana penjajah sia duduk pakai sifat nah 4 perkara ni kecek kira damai di Malaysia tak ada. Nah. Akhir tak ada. Tak ada. Dan juga delegasi sendiri pun tak ada juga. Lepas tu dengar kenyataan dia hari ni penjajah sial tu 4 perkara tadi tu duk dah masih duk berkesan lagi. Dah duk menipu lagi. Dah. Duk menipu lagi. Dah ham menipu dia ni. Dah banyak benar dah menipu dari segi dari segi kenyataan, dari segi hal sejarah, dari segi hak kepertuan ni gapo. Dan banyak kali ha sifat dia fitnah dah tindak ke hak kena di atas orang awal kena budak gapo baru ni dah hak kena ne orang di kedatangan ni pun ha dia tahu kepada pejuai ha tu dia fitnah dan ada juga hak yo kutik-kutik orang hak bekas tahanan hak bebas dah daripada mahkamah bersih dah ataupun hak duk dalam jaminan duk lawan buku dah ha dia kutik ha dia tahu kepada orang pejuai kutik bunuh. Nah, mana tu di atas sifat pak karo hok pendiri daripada majlis syura melalui 3 orang tutup muka baru ni tu. Nah. Masih diperkesan lagi. Dan bagi kajian si mana tu bagi status hok delegasi kalau tengok kenyataan dia hari ni kalau lah hok tutup muka daripada majlis syura sungguh. Nah. Delegasi BRN dia hari ni dah. Dah tak ada mandat dah. Nah. Dah tak ada mandat daripada majlis syura ataupun dewan pimpinan parti dah. Nah. Hak ia duk ada perenai tu dah bagi staksa melalui 38 muka tu kalau bagi intelektualnya buat simpulan tu adalah sikap peribadi hak tak sendiri. Nah, ia nak kena paksa kepada SB Malaysia pula ke ataupun dia sendiri ada pengaruh gi kepada nak autonomi dulu ke waktu saya pun tak ada maklumat jelas itu dia. Lepas tu di segi roadmap. Dah roadmap nak suit sampai mana tu. Kalau tengok bagi respon takak pe ho askar dah selaku orang yang pergi kemudi kekuasaan pemerintah SIA dia hari ni sebab SIA dia ni bukan demokrasi dah penuh-penuh dah demokrasi kulit luar isi dalam diktator dah isi dalam kukubsi mana tu orang yang pergi mudi kuasa KJL dia ni duduk di askar yang ada hubungi dengan istana dah lepas tu sikap askar dah setelah mana 38 muka tak semitok autonomi dah tuntut autonomi tu dah askar dah jawab klik kata dah tak boleh dah autonomi gapo dia kata guna obato gapo di hari ni obocor ke apa tu adalah otonomi dah dia kata. Bagi askar ia
Wak Sipulen kata otonomi akan menjadi batu loncat tegi kepada merdeka. Nah. Dalam catat tehok lembaga-lembaga dasar undang-undang KJA pun nah, tak izin, tak benar bui lahir otonomi. Sebab apa? Sebab ibu memang takut batu loncat teh. Tapi di segi hakikat sebenar tu kalau bagi saya, saya tak tak setuju dengan alasan askar rakyat terjadi batu lecak tegi pada merdeka otonomi tu. Sebab dia tengok tempat-tempat lain dan otonomi jadi batu sekat te merdeka. Bukan jadi batu lecak te dok. Dan seperti Aceh, seperti Mindanao dok kat di otonomi tu nak kita leh. Siapa ke syarat untuk nak tutup otonomi tu jadi tawar, jadi apa? Dan jadi tak sah, tak tak diakui oleh antarabangsa setelah ambil otonomi sebab sudah buat perjanjian gapo dah. Nah. Dan juga KJSI rakyat kata melalui askar ya siapa kepada masyarakat kata otonomi yang dibatu locak teh nak wi tak leh tu. Waktu saya rasa bengak alasan Allah tak sewi masyarakat tu tahu kebenaran kata sebab nak wi tak leh tu bukan ya bimbing takut orang petani nak gi kepada merdeka. Nah, sebab ya bimbing takut lahir tuntut teh kepada orang Isang dan orang Belah Utara, orang Chiang Mai. Dan yang ada sejarah di segi hak pertuannya di atas tanah air bangsa Rio tu super gok dengan petani, takut-takutnya dia nak bakit. Dan dah wui kepada orang petani boleh kan tak boleh wui kepada kami. Dan kami sejarah super juga. Ha hak tu hak keamanan askar KJS dia hari ni dok bimbe. Sebab tu dia tak sewi takut lahir bakit mitok juga kepada orang Chiang Mai yang kat Isang. Sebab learning tu dan keadaan politik di pusat di bakok sendiri tu tak sebenar kepada faktor lahir faktor-faktor wak wia di gonye wak wia di kocok tak stabil dan kekuasaan area dengan sebab raja sendiri pun umur dah banyak dah dan kalau mengikut adat tu nak mati dah lah kata dan sebelum raja nak mati dah cuba boleh nak jaga stabil wakok tu wia kemah dan supaya nak menghadapi setelah mana raja ni mati mudah untuk nak kawal keamanan tu bagi intelektual duk kaji duk dan seluruhnya roadmap di segi tuntut ekonomi misalnya kata betul-betul di hari ni BRN melalui keputusan Majlis Syura tu nak sungguh pun kaji Asia tak akan bui otonomi pun kaji Asia tak akan bui di hari ni cumanya hodok jadi lahir kecek kira atas meja tu KJS untuk nak wi pecah belah di antara para-para pejuang sendiri dan juga wi pecah belah di antara orang pejuang dengan rakyat. Tu ya sebab semangat rakyat dia hari ni sudah lahir dah. Penetengi bangkit melawan untuk nak menentu nasib dia sendiri. Apabila nampak rakyat ni nampak orang pejuang tu jangan kalah dah dan tunduk kepala kepada musuh dah dan rakyat sendiri mulai kecewa kepada orang pejuang. Hak saya juga saya duk kaji tu hasrat hak KJSY melalui meja dan kecik kau Malaysia baru ni sasarannya untuk nak sekat tak sewi api revolusi rakyat yang mana sudah lahir dah tu narak pergi kepada setiap lapisan dan setiap kelompok lahir perang rakyat semesta situ ya bagi saya lah. Okey, terima kasih banyak. Ya ya. Ada lagi sampai kata panjang lagi kita nak ada menjadi apa panjang itu ni yang lekat. Oh, mulai lekat dah ni. Ada sikit lagi nak ada soalan lagi, ada boleh tu. Dia nak mula lekat-lekat lah. Oh, lekat-lekat. Internet dia tak kita tak ada bakal itu dah. Tapi kita nak ada lagi lah soalan lagi. Ya. Boleh. Dengar. Okay. Sila. Sila. Ya. Kalau yang penting bagi layakkan ini, kan? Ya. 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 Siap, nak kita awak tadi kalau nak pergi boleh ke tak? Kita nak tu boleh ke tak?
Ya, ya. Jadi mana setiap pihak itu menanti jawab. Jadi kita nak tahu dia ini. Kemudian kau beri juga NGO-NGO dia ini tegas prosesnya. Ini nak pegang apa pemerintah ini? Mana orang dia lagi? Ya, ya. Ini orang sanjung-sanjung yang kami nak apa? Kita ini orang tahu dulu pula. Ya, ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Tuan wadale jangan berkata wah mas parti parti sebagai sama kalau untuk kampu kelayak tadi. Tidak ada parti mana mana politik hari ini sebagai mewakili rakyat kena negeri. Tidak mewakili tapi tidak berkumpul. Ya 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 ya. Ya ya. Ya. Ya 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 ya. Tapi masalah untuk memperdayakan rakyat sebagai parti rakyat tani. Ya ya. Sebagai kilasi rakyat. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Semua tu masa pilihan raya tu, bukan pun dah kita semua. Kita tak mati satu kali boleh pakai bukan ini lah ya dengan yang paling ni boleh jangka belum pertahankan pok sama kalau ya ya. Ya ya ya. Minta penjelasan sekira berkenaan dengan ada setuh masalah beso tanya ke dok re ataupun minta ditanya di atas atau KJE dan sia tu nak wig apa kepada rakyat tani. Dan kita pernah tanya dah dan banyak kali dah juga dah. Lepas tu jawapannya bagi KJE tu dia jawab kata yo tak ke bui lebih daripada garis-garis nah di dalam pelbagai ehok dia nah kalau di segi perubahan bentuk struktur pun nah kacai amnak sendiri pun nah dia tak apa suka mana juga nah tu pun segi kacai amnak kali kira tu cara proses untuk we boleh kacai amnak nah di centralize tu ada payah mana kali dah guna orang 10,000 nah so pergi kepada parlimen nah 10,000 dia gini saya rasa tak payah dah sebab rakyat mulai sedar banyak dah ada hubungi bentuk struktur dengan organisasi masa ada dia gini dah tapi pendiri dah KJE dia dia gini dah tak se lagi di segi berubah dengan cara struktur pun kata he tu jawab perio nak bagi kita timo lepas tu hak yang naknya minta wi rakyat juga intelek dari ni jadi mata telinga dia terus sapa khabar atau pio ke gejato untuk nak wi pok gejato tu letak jato berhenti nak kepada merdeka dah soalannya kita tanyanya misalnya dapat referendum dah bagi rakyat petani apakah hasrat duk nak dah di antara merdeka dengan nak bersama dengan pemerintah Thailand. Nah, ternyata nya milik Fatul Bih tu nak kepada merdeka.
Itu dalam kalangan intelek dan mahasiswa dan NGO CSO. Tapi di lapangnya kita belum buat statistik lagi. Sebab takut kita dibuat tu, dan kita sendiri tu membawa bahaya kepada rakyat, dan juga buat rakyat tu paling belakang kepada kita sendiri juga. Itu insyaAllah duduk dalam persiapan untuk nak pergi wilayah benteng politik pada rakyat dulu, supaya kita nak ambil hasrat di rakyat kecil tu keluar dah. Lepas tu berkenaan dengan status dah, status politik hak delegasi BRN baru ni terhadap takak pe bagi rakyat dah petani dengan secara umumnya dan melalui saya dan juga dah para-para NGO CSO dan yang jujur rakyat dan juga rakyat taruh kepercayaan kepada diri dia melalui kita buat forum bicara petani, kita tengok gapo tu kebanyakan kalau sebelum nak lahir penjelasan di atas makna kelimah kata-kata hok pertuene berkaitan dengan selorong dengan gapo otonomi di bawah lembaga Thailand tu dan hok 38 muka hok yang digege hangat baru ni tu, kebanyakan sikap rakyat tu dah taruh kepercayaan dan juga aku kata delegasi dipimpin oleh Ustaz Hasan Tayyib baru ni tu dah adalah pimpinan yang didapat mandat daripada atas hok BRN sungguh, dan dia juga rakyat tak ada sikap yang nampak kata tak setuju dengan arah yang dipimpin oleh delegasi hok BRN baru ni. Tapi setelah 38 muka tu baik dah, yang tak saya diri pun pernah dah wi penjelasan melalui media senatal perbaik dah, melalui catat saya 38 muka tu sendiri dan yang ada tu baik di media-media dan yang buat sepuluh kata hak pertuanan itu adalah hak dalam hal mengurus cara hidup di bawah lembaga yang sama dengan akik contohnya Bangkok ataupun Pattaya. Setelah tu baik sikap lagu tu ada ragu-ragu terhadap rakyat dan juga intelek-intelek di Parani dan terhadap sikap hak Ustaz Hasan Tayyib tu adalah sikap yang dapat mandat daripada atas saya hak BRN dengan secara langsung ataupun sikap hak Ustaz Hasan Tayyib sendiri ada timbul perasaan eh, lagu tu tu dah. Setengahnya ya jadi saya merasa kain masuk Allah poni perjamin dia pencatatan dialog perusahaan itu buat tu dah. Ya ya. Jadi saya merasa terhadap ini berukir jadi jadi betul pulih. Tengok yang betul betul dah. Ya ya. Jadi saya kain masa nak tahu pendapat intelektual. Ya ya. Ada korunet. Ya ya. Mungkin kita tercari. Ati yang terukur yang mana? Itu pendapat intelektual. Ya ya. Ya ya. Boleh kor. Dan yang itu. Ya ya. Di sebelum kau saya, orang tidak sering terindah. Macam mana yang kita pun mikir. Ya ya. Jadi kalau kita mikir orang itu efektif, akhirnya tidak terindah. Ya ya. Bagaimana kita mikir? Saya ingin tanya apa ya. Ya ya ya. Bagi intelektual petani sekarang ni boleh kata sudah tak percaya kepada sikap hak Ustaz Hasan tu dapat mandat daripada BRN melalui tuntut dia tu nak otonomi di bawah lembaga undang-undang Thailand dengan dia tu jauh nak letak
senjata dalam masa tahun 2014. Nah, semua tu kalulah pihak pusat dibakok tu setuju dan nak bui yang mana duk tutup di atas autonomi bawah lembaga tu, dia nak tok senjata habis semua pak kawasan yang royak tu. Bagi internet tu tengok WhatsApp tak logik dah, tak masuk akal. Dan sebab satunya di segi kenyataan di lapangan bagi tindak ke senjata hok pejuang di lapangan ni kuat dah. Di segi hangatnya, di segi tindak ke sasaran dikena di atas sasaran perah di pegawai askar polis apa tu kuat sebelum mana lahir 38 muka yang tutup nak autonomi ustaz saya tu. So situ dah. Lepas tu di segi sikap hok terakhir dah sambut bulan puasa tu hok YouTube yang tutup muka hok pergi berde di gore hok yo rojok gi kepada majlis syura dah yo royak atas ni mandat daripada majlis syura. Nah, hok dia royak kata selama mana sifat hok penjajah sia masih duduk dalam empat perkara. Nah, iaitu satu penipu. Nah, yang dua pengkhianat, yang tiga pengganas, nah, yang keempat pengfitnah. Nah, selama mana penjajah sia duduk pakai sifat nah empat perkara ni kecek kira damai di Malaysia tak ada. Dah. Pakai tak ada. Tak ada. Dan juga delegasi sendiri pun tak ada juga. Lepas tu dengar kenyataan dia ini penjajah sia tu empat perkara tadi tu duk dah masih diperkesai lagi. Dah duk menipu lagi. Dah. Duk menipu lagi. Jangan menipu dia ni. Dah. Banyak nah dah menipu dari segi di segi kenyataan, di segi hak sejarah, di segi hak hak kepertuannya, gapo dan banyak kali sifat dia fitnah dah tindak ke hak kena di atas orang awal kena budak gapo baru ni dah hak hak kena ni orang di kedatangan ni pun dia tahu we kepada pejuang tu dia fitnah dan ada juga hak yo kutik-kutik orang hak bekas tahan ni hak bebas dah daripada mahkamah bersih tu ataupun hok dalam jaminan duk lawan buku dah dia kutip dia tahu wik kepada orang berjuang kutip bunuh dah mana tu di atas sifat pak karo hok pendiri daripada majlis syura melalui tiga orang tutup muka baru ni tu dah masih diperkesan lagi dah bagi kajian isi mana tu bagi status hok delegasi. Kalau tengok kenyataan dia hari ni, kalulah hok tutup muka daripada majlis syura sungguh dah delegasi BRN dia hari ni dah dah tak ada mandat dah. Dah tak ada mandat daripada majlis syura ataupun dewan pimpinan parti dah. Dah. Hok yo duk ada perene tu dah bagi staksi melalui 38 muka tu, kalau bagi intelektualnya buat simpulan tu adalah sikap peribadi hok tak sendiri. Dah, dia nak kena paksa kepada SB Malaysia pula ke ataupun dia sendiri ada pengaruh di kepada nak autonomi dulu ke atau saya pun tak ada maklumat jelas situ dah. Lepas tu di segi roadmap, dah roadmap nak suit sampai mana tu? Kalau tengok bagi respon kakak ho askar dah selaku orang yang pegang kemudi kekuasaan pengetahuan hasil dia hari ni sebab dia dah ni bukan demokrasi dah penuh-penuh dah demokrasi kulit luar isi dalam diktator dah isi dalam kekursi mana tu orang yang pegang mudi kuasa KJR dia hari ni duduk di askar askar yang ada hubungi dengan istana dah lepas tu sikap askar dah setelah mana 38 muka tak semi tak autonomi dah tutup autonomi tu dah askar dah jawab klik atau dah tak boleh dah autonomi gapo dia kata duk guna oboto gapo dia hari ni oboto gapo tu adalah autonomi dah dia kata. Nah bagi askar yut wak sepuluh kata autonomi akan menjadi batu loncat tegi kepada merdeka dah
dalam catat pihak lembaga-lembaga dasar undang-undang KJA pun tak izin, tak benar bui lahir autonomi. Sebab apa? Sebab ibu minta tak sebab tu lah catat. Tapi di segi hakikat sebenar tu kalau bagi saya, saya tak tak setuju dengan alasan sekarang yang terjadi batu lecak tegi pada merdeka otonomi tu. Ya, sebab dia tengok tempat-tempat lain dah otonomi jadi batu sekat te merdeka. Bukan jadi batu lecak te dok. Ya, seperti Aceh, seperti Mindanao untuk dekat je otonomi tu nak kita lihat. Siapa ke syarat untuk nak tutup otonomi tu jadi tawar, jadi apa? Ya, jadi tak sah, tak tak diakui oleh antarabangsa setelah ambil otonomi sebab sudah buat perjanjian gapo dah. Nah. Dan juga KJSJ rakyat kata melalui askar yang sampai kepada masyarakat kata otonomi jadi batu loncat teh nak bila leh tu. Waktu saya rasa dengan alasan Allah tak sewi masyarakat tu tahu kebenaran kata sebab nak bila leh tu bukan ya bimbing takut orang petani nak pergi kepada merdeka. Nah, sebab ya bimbing takut lahir untuk kepada orang Isang dan orang Belah Utara, orang Chiang Mai dan yang ada sejarah di segi hak pertuannya di atas tanah air bangsa Rio tu syukur juga dengan petani takut-takutnya dia nak berbakit dan dah beri kepada orang petani boleh kan tak boleh beri kepada kami dan kami sejarah supaya kok hak tu hak keamannya askar KJSJ dia ini untuk bimbing sebab tu dia tak sewi takut lahir berbakit minta juga kepada orang Chiang Mai yang ikut Isang. Sebab learning tu dan KJA politik di pusat di pakok sendiri tu tak sempena kepada faktor lahir faktor-faktor wak wia di gonye wak wia di kocok tak stabil dan kekuasaan dia sebab raja sendiri pun umur dah banyak dah dan kalau ikut adat tu nak mati dah kata dan sebelum raja nak mati tu cuba nak jaga stabil wakok tu dia kemah dan supaya nak menghadapi setelah mana raja ni mati mudah untuk nak kawal keamanan tu bagi intelektual duk kaji duk dan seluruhnya roadmap di segi tuntut ekonomi misalnya kata betul-betul di hari ni BRN melalui keputusan Majlis Syura tu nak sungguh pun kaji Asia tak akan bui otonomi pun kaji Asia tak akan bui di hari ni cumanya hodok jadi lahir kecek kira tangan hijau tu kaji Asia untuk nak we pecah belah di antara para-para pejuang sendiri dan juga we pecah belah di antara orang pejuang dengan rakyat tu ya sebab semangat rakyat je hari ni sudah lahir dah penentangnya bangkit melawai untuk nak menentu nasib dia sendiri apabila nampak rakyat ni nampak orang pejuang tu jangan kalah dah dan tunduk kepala kepada musuh dah dan rakyat sendiri mulai kecewa kepada orang pejuang. Waktu saya lekok saya duk kaji tu hasrat hok kaji SJ melalui major dan kaji ekonomi Malaysia ni sah-sahnya untuk nak sekat tak sewi api revolusi rakyat yang mana sudah lahir dah tu narak pergi kepada setiap lapisan dan setiap kelompok lahir perang rakyat semesta situ ya bagi saya lah. Okey, terima kasih banyak dan ya ya. Oh, mulai lekat-lekat dah ni. Lekat-lekat. Kita tak ada pakar itu. Tapi kita ada lagi lah soal lagi. Ya. Boleh. Dengar. Okay. Sila. Sila. Nak tanya ni, masalah nama ni sangat penting. Jadi, apa yang berlaku di luar itu dari ini? Ya, ya. Kalau yang penting bagi layanan ini. Ya ya. Tadi dia melihat itu mana. Tapi kita nak dengar sebelum dari dulu ya. Ya ya. Kita perlu kita perlu jadi penunggunya yang perlu siap menjawab. Ya ya. Siap menjawab dari kalau kita perlu boleh kita kita nak perlu boleh kita. Ya ya. Jadi mana
Senior pihak itu menanggung jawab. Jadi kita tahun yang lebih mengetahui juga yang diurusi di perjalanan kes prosedur itu apa yang gampang bagi kami. Anu jelas. Ya ya. Itu satu kan oleh kami nak gampang. Kita ini mohon sekali dulu. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya. Ya 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 ya. Tapi masa memperkehendak ayam sebagai tapi ayam kan? Ya ya. Sebagai kilasi ayam. Ya ya. Kita ui penjelasan sekira berkenaan dengan ada setuh masalah beso tanya ke dok re ataupun kita ui tanya di atas tu kaji dan sia tu nak ui gapo kepada kayak tani dan kita pernah tanya dah dan banyak kali dah juga dan waktu jawab penyo bagi kaji tu jawab tu yo tak ke bui lebih daripada garis-garis nah di dalam pelbagai area nah kalau di segi perubahan bentuk struktur pun nah kacang amnak sendiri pun nah dia tak apa suka mana juga nah tu pun segi kacang amnak kali kira tu cara proses untuk boleh kacang amnak nah di centralize tu ada payah mana kali dan guna orang 10,000 nah so pergi kepada parlimen nah 10,000 dia gini saya rasa tak payah dan nah, sebab rakyat mulai sedar banyak dah ada hubungi bentuk struktur dengan organisasi masa ada dia gini dah tapi pendiri dah KJE dia dah gini dah tak say lagi di segi bubuh eh dengan cara struktur pun itu eh tu jawab period nak bagi kita timo patu yo noknya minta wi rakyat juga intelek dari ni jadi mata telinga dia suruh siapa khabar atau pio ke bagi jatuh untuk nak wi kok bagi jatuh tu letak jatuh berhenti untuk nak hapus suara bong suara gede sebab muncul masalah bagi KJN nya setelah mana lahir ke jual cetuh lawan macam gerendo mulai taruh ibu pak waktu buat wi ni lahir permasalahan proses hadut jalan-jalan ini untuk nak selesai. Nah masalah kekerasan setelah lahir 2004. Bukan belum 2004 dah. Ha tu hok yo jawab deh. Nah patu berkenaan dengan prene intelektual dia juga mahasiswa dia juga organisasi NGO SSO dia ini di atas Mas Pati gapo dia ini
Nah, pehok kita sudah wak evaluasi kata kalau prene go ke untuk lahir ke satu rakyat nah, untuk lahir keputusan rakyat bersama dalam hal menentu nasib sendiri hasrat gapo nak akhir sekali jalan keluar dan merdeka ko autonomi ko diseterlah ko kalau melalui parlimen tri dan akhir jadi super dengan sejarah dan sejarah dulu juga dan sejarah pulih kembali seperti dan wadah tu nak pergi tak sup dan ikut lahir pun pecah juga dan sebab parti politik ni dia hari ni kalau dalam sistem dalam parlimen tri dia guna wakannya dia guna dia pecah dan tokoh-tokoh dan yang pengaruh dalam masyarakat tu berpihak masing-masing. Dan waktu dia guna duit. Dan dia guna duit dia gapo? Waktu jadi kita duduk pening duk sakit kepala dengan untuk untuk nak benar dan untuk tak boleh kursi dan dalam parlimen menteri. Waktu dalam parlimen menteri kau dah jadi penerengnya. Pada hari ni masalah penerengnya Sabah Koba. Dia hai waktu ada satu parlimen menteri dah. Dan kita ada social media, dan kita ada pemberita cara kita sendiri kita ada networking. Dan kita ada jaringan di antara organisasi dalam dengan organisasi luar dan dengan para-para organisasi progresif yang hormat kepada prinsip dan cinta damai dan prinsip demokrasi dia ini dan yang berbagai-bagai agama dan kita boleh buat hubungan dah dia ini untuk nak sapa rasrah hati rakyat sebenar tak pasti dengan tupai paling mantisi ya. Tapi dia hari ininya hak kita kurangnya dan kita belum ada lagi bentuk struktur gabungnya ataupun struktur payung di atas atau semua organisasi selaku status politik dan selaku wakil selaku delegasi mengikut isu masing-masing rakyat tu ada dia gini dan belum ada ikatan bentuk strategi dan bentuk maklumat sama di bawah struktur payung bersama. Dan yang ada dia gini tu dan ada yang berpihak dengan KJE for opportunity untuk nak curi makan woh dan woh kayu woh masak dan ataupun nak makan woh tak ada masak lagi woh putih nak tebal pang pergi makan makan woh dulu. Nah, ada hak di atas nama Kongres. Nah, Kongres CSO dia gini. Nah, lepas tu kebanyakan hak jujur rakyat tahu percaya semua tu bimbing. Gok ke dia gini, kebanyakan terdiri di atas pelajar-pelajar intelektual CSO yang menjadi generasi muda. Nah, generasi muda yang baru tamat pelajar mana kata dia tahu tu nak lahir bentuk mas parti ataupun organisasi rakyat yang tak ada terikat dengan parlimen menteri dia hari ini kita duduk dalam tahap buat persiapan untuk lahir struktur payung supaya nak kupah dan ambil hasrat hati rakyat yang ada permasalahan pokok berbagai-bagai isu baik pun politik, ekonomi, sosial, budaya, agama semua berbagai-bagai menjadikan satu agenda rakyat untuk nak menentu dan jalan keluar dan dia ada duduk berlaku perai dia hari ni. Dan duduk situ ya Pak dia hari ni dah. Okey, terima kasih yang nanya dan ya. Ya, ya. Ya, ya. Nak tanya bahasa Inggeris boleh tak? Bahasa Inggeris kita tak faham. Ya. Tolong. Kali itu. Terjemah. Balik-balik bahasa. Balik bahasa. Tolong-tolong balik kita lah. Dengar enggak? Yeah. I would like to know how do you think we can help you, your organization, and the people in Tanzania? What's the best way we can help? What are the things that you can't do, but perhaps we can do here if we can. Gapo kate oh, yo nak wi kita tu rakyat kata yo boleh tolong kita. Gitu lah. Kenal dak tu? Tadi nak tanya kata gapo kate organisasi hok kodonian hilang ni no minta pertolongan ni atau portio ni yo ni sini ke pulau ke dia pergi pulau. Yo.
dengar dengar dengar. Nah, mujur dia tanya soalan ni kita pun untuk cadel tu nak wi dah orang antarabangsa tu, dah orang putih tu tahu. Dah kata gapo kita duk ada kekurangan, dah juga gapo kita rasa bukan nak wi dia tu tolong kita. Nah, sapsanya dah dia ini tu kekurangan di atas perjuangan untuk hak pertuani ataupun untuk merdeka bagi rakyat petani di hari ini. Nah, doehnya di segi kekuatan diplomasi di antara bangsa. Nah, diplomasi bagi bagi rakyat dan petani yang ada kesedaran nak untuk merdeka di hari ini hanya ada perannya bagi orang tua-tua hak lama duduk di luar negara tu buat hubungi dengan KJA saja. Nah, baik pun Malaysia, baik pun Indonesia. Nah, kalau Arab, Eropah saya tak tahu dah, tapi hok saya tahunya Malaysia, Indonesia. Khususnya Malaysia hanya fokus ke kepada dan KJA. Jelas dah dia ini politik dunia negara mana-mana pun, nah KJA dia tak ke ambil kepentingan bangsa lain selain daripada kepentingan hak agenda KJA itu sendiri. Nah, atau ada satu jalan saja untuk nak wi KJA itu ambil kepentingan bangsa lain di atas perannya diplomasi, iaitu melalui aksi hak rakyat dalam mereka sendiri. Nah, aksi hak rakyat dalam mereka sendiri tekan KJA dia untuk ambil sikap mengikut kebenaran apa yang berlaku sebenar, bukan ambil agenda hak KJA dah, tapi ambil agenda rakyat. Nah, rakyat petani nak ke mana? Nah, KJA Malaysia khususnya contoh KJA Malaysia ambil agenda hak rakyat petani tu, jangan kita ambil agenda hak taksim. Nah, jangan kita ambil agenda hak mahdi. Tetapi doihnya diplomasi. Nah, rakyat sama rakyat petani sudah melalui organisasi tidak ada hubungi dengan rakyat Malaysia untuk tahu kebenaran yang sebenar supaya aksi rakyat Malaysia lahir untuk tekir. Nah, rakyat Malaysia tu ada arah dalam hadir diplomasi itu betul-betul hormat kepada kanak-kanak rakyat. Nah, supaya juga di Eropah pun, nah, saya nak minta tolong, nah, saudara tanya saya saat ini tu, we tahulah maklumat sebenar kepada masyarakat-masyarakat saya masih ada harapan ini lagi kepada masyarakat Eropah yang di hari ini juga ada panggil kemajuan di dalam hal pemikiran ada politik hormat kepada hak asasi rakyat sungguh, hormat kepada prinsip demokrasi sungguh. Nah, tetapi di peringkat dunia tu KJA Eropah sendiri dan ada bagi saya buat analisa tu ada berkaitan dengan lobby-lobby yang KJA sia. Dan baik membentuk ekonomi dan baik membentuk politik di atas nak kawal politik ASEAN dan ada Amerika masuk main campur lagi. Dan agenda KJA sama KJA saya rasa tak ada apa. Kalau ada tak apa yang ini kena lahir aksi dan rakyat dan yang progresif seluruh dunia dan ambil hasrat rakyat tanding tu kita bakal buat bakal tekir KJA-KJA yang duk royak kepada seluruh dunia kata dia tu hormat ada rakyat. Ni sini ni masih di tanah air petani, rakyat petani masih ketinggalan di atas masalah kena jajah lagi ni. Uni-uni dasar hak UN. Nah, duk rakyat kata mana tempat hak ada jajah eh? Nah, kena bebaskan dia. Tani kena jajah lagi. Nah, orang Eropah tak tahu ke? Kau buat tak tahu. Nah, orang Eropah sendiri dah lupa ke? Nah, orang petani bukan Malaysia ke? Aduh. Nah, dah rakyat duk istihar kepada dunia kata hormat kepada asas hak asasi cinta damai dan prinsip demokrasi rakyat tanya nak netu nasib sendiri. Nah, orang Eropah nak buat ke mana rakyat tanya boleh referendum netu nasib sendiri supaya rakyat timur-timur. Nah, supaya rakyat Sudan Selatan. Tu bagi saya nak minta tolong lah. Nah, situ. Okay. Terima kasih banyak dah. Saya itu tapi dah buat masa itu kita akan dah baju cakap dulu dah. Ya. Dengan secara sekarang ini itu semua info banyak dah. Ya. Kita lain kali kalau kita ada kita kebubu pula boleh kita buat
Insyaallah. Ya, ya. Oke lah, terima kasih banyak-banyak. Ya, sama-sama, sama-sama. Aku dulu deh, saya kena kena tunggu boleh kita ide awak itu banting itu atas mai ke sini. Buku nak ke mana? Cakap. Buku hak tadi ke buku hak ni? Ha. Berapa satu bar, berapa satu harga tu baca ni? Hak ni kita buat sebulan sekali tu baik. Dan bulan ni. Hak ni tentang isu semasa. Isu semasa duk berlaku mengikut analisa kita duk boleh sekadar kemampuan kita. Kita beri penjelasan kepada lapan ni. Dan bentuk surat khabar. Dan ada dua muka dan ni. Ini gambar awak bicara petani di dalam PSU baru ni. Gambar kit angin ni dah. Gambar kit angin untuk setuju kata nak referendum. Dan baru ni. Lepas tu di segi modal lah ni tu kita buat tabung ni dah. Biar kita ada pentas bicara barang ni, kita bawa peti dan kita jelas kepada rakyat kata kita perlu kepada penerengi untuk rakyat tu tahu maklumat sebenar supaya mudah menentu sikap. Dan selorong dengan adik-adik adi dan daripada rakyat biruik kita nak buat surat khabar dan kembali kepada rakyat juga. Jadi hari ni tu boleh modal daripada orang kampung tu wui tabung yang melalui peti yang kita turun pentas. Dan bicara petani lah. Sekali-kali turun kita boleh boleh gaya bukuk gitu lah. Dia gini. Sekali-kali buat tu modal bakal RM2,000-3,000 gitu ya tak. Dan itu daripada rakyat tu wui tabung yang lagu tu kita dah boleh buat. Dah boleh buat dah surat khabar. Dah. Dengan bahasa Jawi. Dah. Itu kalau orang itu sini orang sini nak ada support sepuluh nak beri bayar tu banyak anu tu sekolah nak itu. Oh ni dengar lima jumlah 500 keping. Ah 500 keping ni 4,000 tu. Kalau dulu dengan aksi rakyat dia hari ni tu untuk dahaga kepada maklumat jumlah 500 keping tak ada lah bulan ni tu. Tapi kita sebagai permulaan tak apa dah lah. Okey. Itu kelihatannya deh bagi saya sini dan semua sini deh. Terima kasih banyak-banyak pada kali ini deh. Ya ya ya. Kita salah kepusingan agak lama deh. Ya ya ya. Yang lain kan kita juga boleh. Ya ya ya. Terima kasih banyak-banyak dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, itu main ngorek baru. Eh, takak ah. Apa tu? Katuk ni boleh katuk. Senang. Sedihnya.